Hasil pertandingan, babak 32 besar, Arctic Open 2024, hari Selasa, 15 Oktober. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Skotlandia, Christopher Grimley, Matthew Grimley, dengan skor 22-20 dan 21-19 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Leo Bagas akan melawan peringkat pertama, Liang Weikeng, Wang Chang. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Denmark, Line Hojmark Jarsfeld, dengan skor 21-18, 18-21, dan 21-11, dalam durasi 52 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Rehan Lisa akan melawan unggulan keempat, Tang Chun Man, Teing Suet. Rekor pertemuan, 7-0, untuk keunggulan Tang Chun Man, Teing Suet. Di babak 32 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan pasangan India, Satish Kumar Karunakaran, Adia Fariat, dengan skor 21-19 dan 21-15, dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Gregoria kembali akan melawan pemain Denmark, Mia Blichfeldt. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan Gregoria. Sementara itu, sebanyak 6 wakil Indonesia, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Rinov Rivaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan mulai bertanding pada hari Rabu, 16 Oktober.